Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur. Nyanyian untuk pentapisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepada-Mu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepada-Mu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Sebab jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu.